Ya yang punya imajin ya, gak ada pesan IG story. Oke, baik, ya yang mau ngobrol gak apa-apa. Oke, oke, sudah siap ya? Yang-yangnya? Ini pawasinya gini apa gimana? Udah gini dirinya? Oke, hitungan 3, 2, 1. Bagi-bagi teman-teman dari MC untuk memanggil dari rekan-rekan komunitas semua. Alhamdulillah dengan yang tadi disampaikan persiapan yang sedikit waktunya, tapi saya sangat bangga sama teman-teman kita satu komunitas, berarti satu perasaan, satu kesamaan. Kita berkumpul hari ini untuk satu hal yang paling baik adalah kita akan mengembangkan diri dan disupport oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Gak jauh dari eksis, gak jauh dari kami diberikan fasilitas dan kemudahan. Insya Allah, saya sendiri menyambut baik dari pemerintah Kabupaten Bogor melihat kita sebagai kelompok masyarakat yang tentu punya keinginan untuk memajukan Kabupaten Bogor. Benar? Jadi mulai hari ini, teman-teman, kita punya rumah yang diberikan oleh Kabupaten Bogor adalah gedung kesenian ini.
misi percaya kasih sama muslim ya. Nanti kita dengar dari Pak Bambang bahwa kita diberikan kemudahan untuk membantu pengembangan diri dan kita akan memajukan Kabupaten Bogor terutama di sisi olahraga dan pariwisata. Saya yakin seperti halnya saya dan teman-teman yang hadir hari ini, kita semua ingin berkreasi. Kita semua ingin menunjukkan bahwa kita punya nilai untuk masyarakat kita, untuk negara kita dan untuk Bogor kita tercinta. Mulai hari ini, rumah kita ada di sana. Untuk teman-teman yang akan tergabung di FKB, profilnya sudah kami terima. Dan per hari ini ketika teman-teman punya kegiatan bisa disampaikan dan kita difasilitasi oleh Disgudpar. Alhamdulillah sekali. Saya minta teman-teman semangat ya. Kalau saya panggil Forum Komunitas Bogor harus jawabnya Sabogor Ngahiji. Ya? Sebetulnya tangannya kayak gini. Dua. Kelihatan. Jadi kalau saya bilang Forum Komunitas Bogor Sabogor Ngahiji. Tangannya gitu. Oke ya. Saya ingatkan lagi juga untuk ketua komunitas yang dari tadi pegang bambu, silakan mengambil posisi karena kita akan membakar obornya. Sebagai bentuk simbolis bahwa hari ini kita membakar semangat kita untuk memajukan Bogor kita tercinta. Oke, saya akan panggil kita semua. Forum Komunitas Bogor. Sekali lagi, Forum Komunitas Bogor. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Amin. Terima kasih pada rekan-rekan yang telah hadir di sini. Saya sebetulnya posisi saya bukan sebagai kepala dinas di sini. Saya posisi saya sekarang sebagai di komunitas. Komunitas saya di sepeda ontel, di motor antik, di mobil antik, saya di situ. Jadi sebetulnya saya udah lama di bergerak hadir di komunitas. Jadi tadi setelah disampaikan oleh koordinator Forum Komunitas Bogor tadi disampaikan bahwa itu orang tujuan untuk mewadahi semua komunitas di Kabupaten Bogor untuk memanfaatkan gedung ini. Gedung ini sebetulnya udah beberapa tahun masih sepi, jadi tidak ada kegiatan. Makanya silakan komunitas yang mau memanfaatkan gedung ini, baik yang di dalam ataupun yang di luar, itu silakan. Gratis, tidak dipungut biaya. Siapapun yang mau melaksanakan kegiatan, baik ulang tahun ataupun yang lainnya. Nanti ada komunitas yang mau kawinan di sini nggak bisa nih. Jadi kegiatan-kegiatan komunitas yang mau main di sini silakan. Ini mungkin dengan launching ini daftar udah banyak nih. Jadi minggu depan per minggunya Sabtu minggu udah penuh. Silakan dikoordinir untuk minggu depan, kemudian minggu depannya lagi siapa yang mau tampil, kemudian yang mau mengisi acara pada Sabtu Minggu, silakan koordinir. Itu tujuannya untuk ada sekretariat di sini. Jadi minggu depan itu sudah ada dari komunitas Musang. Mana ada komunitas Musang hadir? Komunitas Musang akan main nih nanti. Oh itu tuh, sebelah kanan. Nanti empat ya. Ya, tanggal 4 Agustus dia mau acara di sini ya. Nah, itu. Jadi setiap komunitas yang akan menggunakan gedung ini ataupun di luar
itu tolong saling memeriahkan. Jadi bukan hanya kalau ada komunitas ini, yang lain tidak hadir. Harusnya kalau ada komunitas yang main di sini, ya yang lain ikut berpartisipasi untuk memeriahkan acara tersebut. Intinya begitu. Jadi mudah-mudahan kalau tadi Teh Fitri mengungkapkan dia sebagai koordinator, kalau di komunitas itu tidak ada atasan dan bawahan. Jadi semua komunitas sama rata. Tidak ada yang lebih, wah ini saya komunitas yang lebih, saya komunitas yang lebih banyak, saya komunitas yang lebih lama, saya komunitas yang lebih antik, lebih keren. Itu kita sama. Yang membedakan adalah yang inovasinya apa, acaranya apa, mau ngapain. Nah itu yang saya tunggu dari pemerintah Kabupaten Bogor itu, dari komunitas itu mau ngapain untuk memajukan Kabupaten Bogor, terutama di bidang budaya dan pariwisata. Mungkin itu saja dari kami, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak laki-laki. Kalau yang ceweknya sedikit. Barcelona ya.
Indo Bangka Bogor. Tapi kalian bayar sama hewan ini? Mbak, ada lama suka mbak sama ini? Apa namanya? Ular sanca. Udah lama ya? Yang ini masih baru teh. Kalau yang tiga ini masih baru. Baru ikut komunitas kita. Jadi dia belum paham sama yang Indonesia. Ya, ada yang masih tahu juga. Ada teman-teman kalau yang ini ketua kami. Ini ketua. Mas, boleh tahu Mas siapa namanya? Boleh juga. Ketua RKJ ya? Namanya siapa Mas? Fajril. Bogor dan Kebaya juga ada. Tadi juga ada ikatan dansa. Ayo Mas, semangat. Jangan diam. Ayo sini. Boleh sini. Salah satu anggotanya. Boleh kita sapa-sapa dulu. Salah satu anggotanya. Salah satu anggotanya.